Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari si Pak Haju dan juga tentunya dari El Rumi. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari si Pak Haju dan juga El Rumi, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari si Pak Haju dan juga El Rumi, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari si Pak Haju dan juga El Rumi yang tentu saja bikin geger sejagat maya. Nah, sahabat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh si Pak Haju dan juga El Rumi lewat berbagai unggahannya yang saat ini bikin geger sejagat maya, dengan unggahan si Pak Haju yang terlihat nampak seperti bidadari dengan sayap yang dia pakai di badannya, ya guys. Hingga tentu saja melihat akan kecantikan dari si Pak Haju, sampai-sampai El Rumi pun memberikan sebuah tanggapan dan juga sebuah komentar yang tentu saja bikin geger, bahkan bikin baper bagi para fans yang membaca soal komentar dari El Rumi dengan mengatakan kalau dia tidak bisa melihat si Pak Haju. Langsung saja tentunya mendapatkan tanggapan-tanggapan positif saat El Rumi memberikan sebuah komentar dan tanggapan bikin gemes dan juga bikin greget, ungkap dari para fans. Nah, sahabat Mimin, selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik saja bagi si Pak Haju dan juga El Rumi, dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.